Capek teman-teman. Capek adik saya mau minum air yang sangat berlimpah sekali yang dikeluarkan dari kayu bajakah hitam. Seperti dia mau mandi airnya. Mantap. Mantap teman-teman. Dia mandi. Aduh, masya Allah. Berlimpah airnya. Rasa jamu airnya. Jadi bajakah hitam ini airnya cenderung rasa jamu, rasa obat. Kalau direbus airnya tawar. Iya, untuk sementara kawan-kawan, Bapak Muslim bajakah hitam ini, ini untuk menjaga privasi juga, karena bajakah hitam ini memang sungguh susah mencarinya. Karena itu Bapak Muslim minta maaf, tidak bisa saya perlihatkan daunnya ya. Jadi kalau seandainya kawan-kawan mau cari, carilah yang seperti ini, yang bau rempah seperti itu. Jadi tentu yang batangnya tentu bisa Bapak Muslim perlihatkan seperti ini. Jadi kalau seandainya kawan-kawan mau tanya bentuk daunnya, untuk sekarang Bapak Muslim tidak perlihatkan karena Bapak Muslim mencari bajakah ini, bajakah hitam ini dengan otodidak juga. Paling sulit mencarinya. Maka dari itu kawan-kawan yang pencari bajakah tentu berusaha pula dengan otodidaknya masing-masing. Seperti Bapak Muslim sebelumnya mencari bajakah ini di hutan dengan otodidaknya masing-masing. Nanti kebiasaan nanti. Kalau udah mengerti nantinya apa itu obat yang di dalam hutan itu bajakah, nanti kawan-kawan pasti mengerti. Ini khusus untuk pemula ya. Ini pemula pencari bajakah. Sekarang ini banyak bertanya di WA Bapak Muslim. Dia bertanya terus. Jadi apapun pertanyaan yang ada di WA Bapak Muslim itu, memang Bapak Muslim ladeni. Karena itu hendaklah kawan-kawan tuh pencari bajakah, yang pencari bajakah yang baru-baru, cobalah dengan otodidaknya masing-masing dalam hutan. Nanti udah kebiasaan nantinya dengan pencari bajakahnya, atau menemukan jenis yang seperti ini. Ini bajakah bentos ini. Sangat jumbo sekali. Ini mentos. Itu yang hitam. Monster. Yang hitam. Seperti itu ya kawan-kawan. Ini airnya sangat berlimpah sekali ini. Okeylah kawan-kawan. Maklum. Kami sudah capek juga berjalan mencari bajakah ini. Hampir Tiga hutan berarti ada 4 atau 5 hektar itu kami perjalankan, berjalan kaki dalam hutan seperti itu. Jadi pada akhirnya hampir sore, hampir maghrib baru kita mendapatkannya. Dengan kesabaran selama ini sudah kurang satu minggu ya. Baru hari ini kami mendapatkannya, alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan yang bajakah yang kami dapatkan nantinya bermanfaat bagi pasien-pasien yang membutuhkan nantinya, yang untuk kanker ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.